Tanya-tanya syarat dan cara pendaftarannya. Oke, ikuti terus, lanjut. Syarat pendaftaran ini buat BPJS. Oh, pakai buku tabungan ya sekarang ya? BNI Mandiri ya, bisa ya. Jadi kalau ini bisa apa ngisi formulir dulu enggak sih? KTP suami istri dua lembar. Buku tabungan. BNI atau Mandiri ya? BNI atau Mandiri ya. Tapi bagusnya BNI kalau Mandiri nanti dua kali ke bank yang daftar terus lagi dua kali. Di kakaknya ada berapa orang? Apanya? Di kakak ada tiga. Ya, jadi harus satu keluarga di daftar. Belum ada ya, yang satu kan? Belum. Nah, untuk kelasnya ini iurannya ya. Untuk kelas tiga. 42.000. Heeh. Ada perubahan iuran. Heeh. Iurannya disesuaikan. Disesuaikan. Itu potongan otomatis ya? Jadi nanti mau jadi ke bank nanti iurannya mau diotot-otot dari bank. Oh. Ini syarat-syarat. Kasih ya Mas ya. Oke, sahabat Bapak Kembar, jadi pendaftaran BPJS sekarang itu harus menggunakan buku tabungan BNI ataupun BRI ya. Kemudian kita fotokopi buku tabungan, KTP dan KK itu masing-masing 2 lembar. Setelah itu kita dianjurkan mengisi formulir dan kita tunggu, setelah itu tunggu pembuatan kartu BPJS-nya jadi. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mau buat BPJS. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapi Kembar.